over kredit masalah Anda lebih untung daripada ada kredit baru. Apabila gagal bayar di pinjol legal dan sampai terkena BI checking jelek, apakah masih bisa kredit rumah bersubsidi? Tidak bisa. Karena BI checkingnya jelek, seluruh kredit hampir susah. Kecuali kreditnya di koperasi yang tidak ikut BI checking. Karena kalau Anda kreditnya di bank, namanya aja BI checking, Bank Indonesia gitu ya. Maka semuanya tidak bisa, susah. Tetapi apakah itu jadi hukuman mati, Pak? Kita tidak bisa kredit? Tidak. Caranya bagaimana, Pak? Itu kan buahnya. Cari over kredit. Oh, enak kan? Over kredit masalah Anda lebih untung daripada ada kredit baru. Contoh nih, rumah bersubsidi Anda cari lokasinya. Orangnya ngasih DP berapa? Gantiin. Tinggal Anda ke notaris, ya, bikin draft over kredit. Nggak usah tebang. Kan enak. Karena apa enaknya? Yang awal-awal dibayar itu adalah bunga. Jadi Anda, contoh kita kasih contoh ya. Orang ketika kredit rumah, DP-nya misalkan bersubsidi, FLP misalkan, DP-nya 20 juta misalkan. Anda balikin DP, 20 juta. Atau kalau tuh tambah orangnya sudah langsung misalkan 2 tahun dari 15 tahun. Balikin DP, atau kalau ada tambah ya 20 jadi 25 atau jadi 30 juta, balikin. Setelah itu kan Anda ngangsur lagi. Anda ngangsur. Mendasari angsuran itu, enaknya apa? Enaknya Anda tidak ribet urusan BI checking, satu. Yang kedua, nanti ngambil sertifikatnya bagaimana, Pak? Drafting di notaris, bikin akte di notaris. Nanti ada lengkap kok notaris, ada namanya surat kuasa jual, ada namanya BPJB atau IJB, ada surat kuasa pengambilan sertifikat, ada surat kuasa pengosongan lengkap, kalau nggak salah ada 5. Kalau Anda masih bingung, info saya, info admin saya, cari di Instagram bisa, baik Instagram Secret Finansial, Instagram Master Jun, atau Instagram KHNA Official, boleh. Kalau tidak dijawab di salah satu Instagram, bisa DM ke Instagram yang lain. Kalau tidak, cari Facebook saya, Messenger di sana. Nanti saya balas. Ya. Itu yang pertama. Cara yang kedua, cari aset menyerah. Aset menyerah itu aset yang orangnya sudah sangat menyerah. Itu di listing di bank. Minta aja cari. Dikasih kok. Ya, jadi meskipun Anda sudah gagal bayar pinjol, masih bisa kredit. Dengan cara over kredit. Dan itu lebih menguntungkan daripada Anda kredit bank.